Fermented food, ya makanan fermentasi mengandung lot of good bacteria. Jadi gini, saya kasih tahu ilmu tentang bakteri dengan bahasa saya. Tubuh kita, dalam perut kita ada tiga jenis bakteri. Ini bahasa-bahasa ilmuwan saja. Ya, ilmuwan yang membahasakan dengan bahasa awam. Pertama, bakteri baik. Kedua, bakteri netral. Ketiga, bakteri jahat. Porsi paling banyak siapa? Porsi paling banyak justru malah bakteri netral. Netral ini, kalau orang yang nyampah makan netral berubah menjadi bakteri jahat. Jadi yang menentukan ini kondisinya dari apa yang Anda makan. Jadi kalau good food, maka netral berubah menjadi baik. Gitu lah. Ya. Ini dikenal dengan probiotik atau ya makanan fermentasi itu sangat baik. Ya, itu sebabnya salah satu makanan fermentasi yang di approve di dunia sebagai makanan yang terbaik namanya kimchi. Kimchi itu dari Korea. Jadi orang Korea tuh makan apapun pasti ada kimchinya.